Oh ya Lur, nih kita bandingkan makanan Indonesia dengan makanan luar negeri. Ini sama-sama mie. Ini sama-sama mie nih. Yang satu mie goreng Jawa, yang satu spaghetti bolognese. Kira-kira kalau dulur-dulur nih, udah pernah belum merasakan dua sekaligus? Kalau penasaran coba deh, nanti pasti ngerasain. Cari deh spaghetti yang paling enak itu di mana. Habis itu cari mie goreng yang paling enak di mana. Habis itu makan bareng. Ingat ya, makan bareng. Nanti kalian pasti bisa bedain mana yang enak. Kalau makannya cuma satu, cuman mie goreng aja atau spaghetti aja, itu nggak kelihatan loh. Tapi kalau makannya bareng, sumpah kerasa banget. Sumpah, nanti habis itu pasti kalian akan bilang, cintailah produk-produk Indonesia. Ini bolognese. Kalau spaghetti bolognese, pasti bumbunya yang enak. Tapi mie-nya keras. Cenderung lebih kecut sedikit. Terus kemudian ada cita rasa daging-daging sama keju ya. Enak, sebenarnya lebih enak di bumbunya. Kalau mie, aduh, mie spaghetti cuma gitu-gitu aja sih. Tapi, mie goreng Jawa. Mie goreng Jawa, ciri khasnya luar biasa. Rempahnya itu luar biasa, lengkap rempahnya. Yang enak bukan hanya bumbunya, tapi mie-nya juga empuk. Lebih empuk daripada spaghetti. Ini aku pakai mie yang tipis ya, bukan yang bulat. Sumpah kalian harus nyoba. Kalian harus nyoba beli spaghetti bolognese atau spaghetti apapun, terus cari yang paling enak deh. Dicampur dengan beli juga mie goreng Jawa. Nah, nanti pasti kalian bisa komentar. Ini aku baru pertama kali ngerasain beli dua mie sekaligus dan rasanya ternyata gue bangga jadi orang Indonesia. Oke, Lur, thank you.